tadi kami diminta untuk mendampingi Bapak Presiden. Kami berdua menerima Menteri Lingkungan Hidup dari Korea Selatan. Dan pertama beliau hadir di Indonesia untuk menghadiri launching P4G kemarin di Babnas. Kemudian mengundang second meeting untuk P4G di Seoul, mengundang Bapak Presiden. Kemudian yang ketiga memberitahukan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah untuk P4G pada tahun 2022.